Panic dan juga Rebellion telah usai dengan hasil. Yuk kita lihat dulu gimana hasil interviewnya. Tapi Boots, ngelihat ini udah selesai untuk kalian, hasilnya kalian tuh hampir menang semua. Cuma ada satu doang loh, gebes gak sih? Gara-gara ada satu nih regular season kalah sekali. Kalau banteng biru, banteng merah, siapa ban? Kalahnya di playoff aja. Waduh. Gak apa-apa kalah di regular, tapi yang penting jangan ini baru MPL, kok yang ngatur negara itu dari perjalanan yang merah lah, gak usah ditanya lagi. Minggu nih untuk babak playoff. Boots, kalau udah berada di atas kayak gini 2 minggu ini kalian ngabisinnya gimana nih? Sebelum playoff? Banteng biru mah. Pasti kita bakal persiapin yang terbaik. Di MPL lah, kok banteng merah kan beda cerita. Istirahat aja. Itu mainnya udah istirahat yang cukup ya. Negara dan mereka cuy. Mereka gak hanya pemuncak klasemen juga. Cuak. Kita ngeliat performa mereka terus-terusan naik. And Kyrie, Kai, the one who will be upper bracket with Onyx is our RQ, a Note Geek's lead. What do you think about it, Kyrie? I don't know because it's still a regular season. So let's see in playoffs. Let's see in playoff for Geek's lead and RQ. And yeah, and we have also, what do you think about this regular season of Onyx Esports? Onyx, is there something that you haven't done in this regular season and you will do it on the playoff? Onyx versus RPL. Maybe Adrian playing jungler. Oh, apa yang belum dilakuin di regular season dan akan dilakuin di babak playoff? Katanya Drian main jungle. Drian, kamu main jungle? Enggak ya. Tapi Drian, ngelihat dari kalian sejauh ini di regular season ini, seperti apa sih Drian untuk Onyx sendiri? Keren lah. Keren ya? Keren. Tapi boy, apa ini ya gitu boy? Boy, kita ngelihat ada beberapa tim, ada dua tim ya, itu ada Aura dan juga Geek State yang gak bisa, dan juga Rebellion. Jadi ada Rebellion dan juga dari tim Aura yang gak bisa masuk ke babak playoff. Mungkin kamu ada satu patah dua patah kata untuk tim yang gak bisa masuk ke babak playoff? Heads up, Cap. Tetap semangat. Iya. Yeah. Tetap semangat. Kalau tim-tim yang masuk ke playoff bareng kalian gimana nih? Tim-tim yang masuk ke playoff bareng kalian. Ada kata-kata untuk semua tim yang akan masuk ke babak playoff bersama kalian? Hati-hati sama Onyx. Hati-hati. Iya kan? Hati-hati kan? Boy, kamu jadi bocil hati-hati juga ya. Oke. Dan cewek. Terakhir nih, penutupan W. Cewek. Boleh, apa yang akan Onyx dapatkan di babak playoff? Mungkin visi misi Onyx untuk babak playoffnya boleh dikasih tahu cewek? Mississippi. Ya sebenarnya visi misi dari bos kami ya harus bos juara, kami kan? Harus juara ya. Ya. Ajalah di playoff nanti. Dan harapan mungkin untuk sobat Onyx yang mendukung kalian di babak playoff? Semoga sobat Onyx yang udah dukung kita nanti di playoff bisa dapat tiketnya ya. Jadi cepat buru-buru. Dibeli okay. Matinya ya. Dan sekali lagi begitu luar biasa dari tim Onyx. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan untuk tim Onyx. Begitu luar biasa perjuangan mereka dan 2-0 sudah usai untuk match kali ini. Match penutupan sih, mereka kelas. Kita bakal langsung lemparin aja kepada analis kita yang sudah bersiap. Di sana ada Profesor KB, silahkan.